Okey, jadi kita cari lagi perkataan koperasi SMKTS sebab kita tengah buka akaun koperasi SMKTS. Tapi kamu carilah nama koperasi kamu ya. Sebab saya nama ni, sebab tu saya cari nama ni. Okey, jadi okey, saya jumpa dekat belah debit buku tunai. Bermaksud koperasi kita terima kan. Maksudnya kita ada terima daripada koperasi kerana dia membayar hutang daripada kita. Tapi ingat, tolong ingat kalau buku tunai debit dekat ledger pergi kredit. So yang ni 14 bulan dengan 29 bulan dekat belah debit. Jadi sini jadi belah kredit lah. Okay, kita ambil daripada lajur bank. Dua-dua dekat lajur bank. Satu 1080, satu 445. Okay, so dah settle. Ada lagi tak perkataan koperasi untuk double check? Okay, kamu double check lah kat situ. Ada tak? Okay, tak ada. Jadi koperasi SMKTS selesai. Tinggalkan 3 atau 4 lah. Nak bagi banyak kan? Okay, so kita get back dari atas tadi. Get back pada atas tadi. Okey, koperasi sudah, sekarang kelab futsal. Okey, so kita buka lah kelab futsal. Kelab futsal. Okey, kelab futsal dah dinyata kat sini debit. So kita masukkan belah debit. Nak tulis apa? 16 hari bulan. Kita tulis sebagai jualan. Okey, so settle kelab futsal. Alright. Ada lagi tak perkataan kelab futsal? Jom kita tengok kat buku tunai. Ada 21 hari bulan. So sini 21 bulan belah debit buku tunai. So kalau kat ledger jadi belah debit kredit. So tulis kat sini 440 butiran bank sebab ambil angka ni dekat lajur bank. Okey, kita dah ambil kelab futsal. Panjang sangat ni. Okey, sini je. Okay. Ada lagi tak kelab futsal? Tak ada. So biarkan tinggal 3 baris. Nanti kita nak tutup. Okay, kita tengok lagi yang kat atas ni. Apa lagi? Kat jurnal khas. Apa lagi yang belum kita cross out? Iaitu akaun jualan. So kita nak buka akaun jualan. Saya cakap pada muka surat 31. Akaun belian dah. Akaun belian dah. Akaun belian, belian dah. Tinggal akaun jualan. So kita buka akaun jualan. Okey, akaun jualan, tapi yang ini 30, oh ini salah ni, 30. Okey, hari terakhir pada bulan Mac adalah 30 hari bulan. So kita cari dulu jualan yang sebelum 30 hari bulan. Mesti ada jualan tunai. Ni cari perkataan jualan sebab sekarang kita tengah buka akaun jualan. So buku tunai debit, kalau ledger jadi belah kredit 7 hari bulan. Kita ambil dekat lajur tunai. So ni saya nak. Saya ni sikit lah. Okay. 2995. Okay dah. Cari lagi jualan. 14 bulan ada. Pun di lajur tunai. 3205. Okay dah. Jualan lagi 21. 3405. Tunai. Okay dah. 28. Pun tunai. 28, 2, 7, 7, 5. Semua ni angka saya. Kamu jangan ambil angka saya. Ambil angka masing-masing. Nanti saya akan semak dengan buku catatan pertama kamu. Kalau tak sama, peliklah di situ. Okay. Okay, dah. Ada lagi tak belah kredit jualan? Tak ada. So, tinggal yang 30 hari bulan ni. Akaun jualan, kredit. So, dia dah cakap situ kredit kan? Jadi, kita masukkanlah kat kredit 30 hari bulan. Pelbagai ABT iaitu 24665. Okey, dah habis akaun jualan. Okey, jom kita tengok ni jurnal khas. Okey, semua dah di cross out. Jurnal am pun semua dah di cross out. Okey, sekarang tinggal buku tunai sahaja. Okey, jom kita tengok buku tunai. Tengoklah daripada debit. Okey. Okey, yang KKK ni, yang K kontra-kontra ni, kontra ada 4 kan kontra.
empat kontra ni kita tak perlu masuk dekat ledger sebab dia punya pasangan dah ada kat sini. Dekat kredit. Dia dah ada dah bergu dia. Dia dah ada bergu. So kita pangkahkan. Pangkah siap-siap lah supaya tak payah buat dah. Lepas ni kamu ingat lah. Tak payah, oh ni dah pangkah maksudnya tak perlu buat. Tak perlu buat kerana cikgu cakap bergu dia dah ada. Ramli dah masuk tadi. Okay. Alright. So kita tengok belah debit dulu. Apa yang belum kita tanda iaitu pinjaman. So kita pergi dekat ledger. Jangan masuk sembarangan. Kita masuk pada muka surat. Kita nak buat pinjaman sekarang kan. Kita masuk pada yang ledger am ni. Lepas akaun modal. Okay, akaun modal saya kata tinggalkan 3 baris. Lepas tu kita buka lah akaun pinjaman. Okay, akaun pinjaman ni dekat belah debit. Jadi kita masukkan kat belah kredit. So 20 hari bulan nak tulis apa pinjaman kita ambil dekat lajur bank sebanyak 5,000. Saya hanya pinjam 5,000, ada yang pinjam 10,000, terserah kepada kamu kan, no problem. So dah habis dah akaun pinjaman, tinggalkan 3 baris. So ada lagi tak yang belum? Tak ada dah. Okay, habis dah belah debit, sekarang tengok belah kredit, buku tunai. Okay, ada deposit kios, sewa kios. So kita tinggal ni, okay, tulis account deposit kios iaitu sebanyak 300. Okay, ini belah kredit, jadi ledger jadi belah debit. Dia terbalik kan buku tunai. Kita ambil kad tunai. Ambil kad laju tunai so satu hari bulan. Ada lagi tak perkataan deposit kios? Deposit kios sahaja, tak ada. Okay, so tinggalkan 3 baris. Kita teruskan dengan akaun sewa kios. 300 pun di laju tunai. Okay. Tik. Ada lagi tak perkataan sewa kios? Tak ada. So tinggalkan 3 baris. Lepas tu buka pula akaun lesen perniagaan. Sebab ni kan next dia lesen perniagaan kan. 240 juga tunai satu hari bulan. Okay. Next. Tinggalkan 3 baris. Okay. Next. Next, akaun apa ni? Akaun promosi. Akaun promosi. So, akaun promosi ni dia ada lebih sikit. Akaun promosi sebanyak 120 tunai. Promosi 3 bulan. Ada lagi perkataan promosi ya. Ni dah 13 hari bulan. Pun tunai. Satu logo. Yang 3 bulan logo yang 13 bulan ni yang kain rentang tu 130. Okey, promosi settle. Okey, promosi settle. Okey, tinggalkan 3 baris. Okey, next apa lagi? Bahan api. So kita buka akaun bahan api. Ni yang kita beli tonggis 2 biji tu. 38 ni murah eh. Suami saya cakap murah, mana ada tonggis 2 dapat 38. Tapi tak apalah, saya dah buat dah angka tu. Tak apalah. Logiknya dalam 52, 54, 56 macam itulah. Tapi tak, mungkin ni saya beli dekat saya punya sepupu lah. Ha, gitulah. Anggap je lah macam tu. Saya dapat yang murah. Beli kat Kuanerang macam tu. So ini dapat tunai. Okay, so bahan api saya selesai. Lepas tu akaun upah pembantu kios. Kamu buka sendirilah. Lepas tu akaun tinggalkan 3 baris. Akaun upah pemilik. Okay. Lepas tu akaun derma pun angka dia kat belah sini lah. Belah debit. Derma pun kat belah debit. Dan terakhir sekali adalah akaun kadar bayaran pun kat belah debit. Derma dah, kadar bayaran dah. Okay dah. Lepas tu sekarang ni saya nak fokus dekat belah sini. Kat ledger. Okay, saya nak tunjuk kat kamu macam mana cara nak tutup.
nak tutup eh. Ini kita dah belajar dekat ledger masa kamu form 4. Okey, tapi saya nak refresh dah balik. Nanti kan cikgu lupa tak ingat macam mana. Ah, malas saya. Ah, sama juga macam kamu tutup buku catatan pertama ke. Okey, lengkapan macam ni. Tutup. Mesti double line ni mesti sebaris lah. So sini 1700, sini 1700. Semua dapat 1700 ni, tambahkan ni. So sini dah 1700, so atas ni 1700. Inilah baki HB 30 hari bulan. So baki HB ni bawa turun bawah 1700. So inilah jawapannya April 1 baki BB. Ha, ini yang kita nak. Ini yang kita akan pakai nanti dalam komponen seterusnya. Jangan duga. Lepas tu akaun modal pula. Okey, macam biasa satu baris mesti angka double line tu mesti satu baris 7000. 7000 sini 7000. So sini jadi HB 30 hari bulan baki HB. Lepas tu buat turun bawah April 1 baki BB 7000. Okey. Ini cara yang ada satu side je angka kan. Saya nak tunjuk side yang ada banyak angka. Debit ada angka, kredit pun ada angka. Okey, yang ni boleh ni. Yang ni buat macam tadi lah, tutup macam tadi saja sebab ada sebelah je satu side dia ada angka. Okey, macam ni koperasi SMKTS. Okey, kamu nak tahu mana yang lagi besar, belah debit ke belah kredit? Jadi kita tak tahu ni. Kita tak tahu mana lagi besar, kena tambahlah kan. Jadinya kamu tambahkan belah debit ke belah kredit yang lebih besar. Saya tambahkan belah debit lebih besar, iaitu 1625. Sini pun 1625, mesti angka yang sama. So yang ini sebenarnya bila kita tambah dapat angka lain, 1525. Jadi tolakkan 1525. 1625 tolakkan dengan ni, akan dapat 100. Ni adalah baki HB 30 hari bulan. Okay, bawa turun bawah, 100 ni adalah baki BB. Maksudnya koperasi SMKTS masih lagi ada baki belum bayangan kita sebanyak 100. Okey, saya tunjuk lagi satu. Yang ini kelab futsal, kita jual dengan dia 840 tapi dia hanya baru bayar 440. Contoh, jadi tutupkan dia. Mana lagi besar? 800 lah kan? So 840, sini pun 840. 840 tolak 440. So sini 400 adalah baki HB. Bawa turun bawah 400. Satu baki BB. So 400 ni adalah hutang futsal dengan kita yang masih belum dibayar. Okay, itu saya tutup. Cara nak tutup dia. Okay, yang ni Suria Jerai ni yang kita beli peralatan meja semua tu. Meja, kerusi tu semua. Kita dah bayar penuh. Sebab semua dah bayar penuh. Ni sama satu Malaysia. Yang kita beli peralatan, lengkapan tu, meja apa semua tu, semuanya dah dibayar penuh. Satu Malaysia semua sama. Maksudnya kalau kamu hutang kat dia 700, 700 kamu bayar penuh. Kalau hutang 642, 642 kamu bayar penuh. So cara nak tutup buat double line macam ni sahaja. Ini untuk Suria Jerai. Ramli Burger, macam saya tunjukkan tadi lah, koperasi masalah. Okey, itu saja. Itu saja. So saya nak buat kesimpulan kat sini. Untuk ledger am 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ledger am ada 12 ledger ni. Lengkapan 1, modal 1, pinjaman 1, semua kat sini ada 12. Untuk ledger khas, yang ni lah, 3 ni saja. 3. Akaun jualan, akaun belian, akaun pulangan, belian. ABT. ABT ada 2. ABT ada 2, futsal dengan koperasi. Dan ABB ada 3. Satu yang peralatan tu mesti ada 3. Mesti ada 3. Burger dengan telur dengan yang peralatan ni mesti ada 3. Kalau cikgu, saya beli burger dengan telur pada tempat yang sama, kamu tak menjawab soalan. Saya dah terangkan awal-awal dulu dekat profil ABT mesti ada 2. Satu telur, satu burger, mesti ada 2. Kalau tak ada, kamu kena ubah dekat dokumen tu, dekat dokumen.
dengan dekat buku cerita pertama. Tapi dia sini kat buku cerita saya dah beritahu lah kalau salah salah kena kena buat dua dokumen. Kena buat dua apa ABB, eh. So total sini ada tiga kan. Tiga. Tiga tambah dua, lima. Tambah tiga, lapan. Tambah dua belas. Dua belas tambah lapan berapa? Dua puluh. Dua puluh satu. Dua puluh dua. So, untuk ledger ni, kamu buka ni yang ni lah dulu. Okay. So, buat lelok lah. Apa-apa, roger-roger, okay? Okay, terima kasih.